Nih, boleh di-fill lagi. Loh, dari bunyinya juga tak 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 tak. Beneran saya mukulnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, di mana pun Anda berada. Oke, kali ini belajar bareng sinau lagi, Mas Bro ya. Belajar bareng sinau bareng. Aku mau ada medianya kali ini Yamaha Vixen generasi pertama. New Vixen gitu aja ya. Vixen gitu aja kok new. Yang masih ya Vixen pertama bannya masih kecil. Tapi nanti Vixen kedua, ketiga dan seterusnya sampai 15 pun ya bisa dipakai atau diterapkan. Kali ini tentang review aja mungkin Mas Bro ya, review aja sepeda motor ini swing arm-nya atau conroot-nya. Kalau dipakai ada bunyi ceklak ceklak ceklak. Nah, itu udah divonis dan dibuka memang benar untuk conroot-nya. Kelahernya yang di sini sudah pada kemakan atau poel. Poel. Ini sudah saya buka Mas Bro ya. Ini untuk asnya tuh udah pada kemakan-kemakan gini. Grease-nya gemuknya sudah hilang. Jadi wis ngecap-ngecap laher bambunya nih, hidup sini. Ini oblak dan ya kering. Nanti kalau dipakai agak ngik-ngik, ada bunyi cetak-cetak kayak besi benturan, Mas Bro. Oke, kali ini review aja, Mas Bro ya. Ini adalah part yang menurut saya ini boleh dicoba untuk brand ini. Nih, baca aja tuh. Nah, ketimbang brand yang apa ya? Yang menurut saya ini sudah cukup mumpuni. Nah, pembuktiannya bagaimana? Coba kita buka dulu aja, nanti saya kasih tahu Mas Bro kenapa brand ini menurut saya itu layak dipakai. Mirip original mungkin lah, ya mirip gitu aja. Nah, ini ciri-cirinya setelah dibuka. Ini lesem juga banyak Mas Bro, kalau dibeli di langsung itu jarang yang ngetop ya. Di toko-toko kalau kita beli on the deal langsung di tempat kita misalkan gitu, kadang-kadang jarang. Ini ada 4 biji untuk lahernya, jadi 1, 2, 3 dan di armnya sini ada satu. Aduh, nih ada satu nanti di sini. Nah, ini udah dapat sealnya lagi ya, sealnya udah baru. Nih perbedaannya di sini Mas Bro, yang menurut saya itu oke. Jadi laher bambunya ya, yes, umumnya pada umumnya. Nah, di sini loh, di asnya ini. Kalian boleh cari, aduh, bentar. Apa ya, pahat atau besi lah, besi yang agak tajam apa ya. Bentar, saya cari dulu. Nah, bisa pakai obeng, obeng, kunci berapapun lah gitu. Samen, coba getok aja di area sini, nih. Nah, itu dari bunyinya juga nyaring ya, nyaring. Teng. Kring. Nah, setelah dicermati, noda getokannya tuh nyaris nggak ada. Nah, jadi membuktikan material yang digunakan ini keras. Baja atau sejenisnya yang keras lah, seperti pensiher Mas Bro. Pensiher pada sepeda motor itu kan. Nah, itu cukup penting Mas Bro sebagai patokan bahwasanya part yang kita pakai itu oke. Nah, sekarang coba kita ambil salah satu dari sini. Mana ya? Nanti coba guys, nanti ketahuan kalau ini kadang-kadang sudah gantian bisa. Nah, ini coba agak parah. Agak parah. Nah, ini nemu satu nih. Buat contoh. Ini saya taruh sini dulu mungkin ya. Ini yang masih apa part ini tadi ya, taruh bawah dulu aja sebagai perbandingan loh Mas Bro. Ujungnya ini sambil lihatin ini ujungnya sini nih, pinggirnya maksud saya. Nah, tuh nyaris nggak ada bekasnya ya, ada noda tapi kan apa ya, dekok atau ambleseknya tuh nyaris nggak ada ya. Ini beneran nih mukulnya. Nah, tuh kecil sekali, walaupun ada ya kecil tapi nyaris nggak ada. Nah, ini contoh yang bermasalah atau part KW nya super KW ya, bukan yang ke atas namanya, supernya KW makin apa ya, kualitasnya di luar lah gitu lah ya. Nih coba perhatikan ujungnya sini ini.
Ya. Loh, kan beset Mas Bro. Bekas. Nah, ini untuk pennya dapat di kita ngeceknya simpel aja seperti itu ya. Ini ngegot. Jadi kalau dipakai ya ini otomatis kualitasnya di atasnya gitu loh. Ketimbang brand-brand yang apalah gitu ya, di beredar. Nah, kenapa saya memilih ini gitu loh. Karena ini di luar orisinil, harganya pun enggak terlalu seperti orisinil, tapi kualitasnya sudah mendekati lesek Mas Bro. Nah, ini kan nanti bertumpuan dengan klaher roda, klaher bambu. Nah, bambunya kan kena beban, gesekan. Nah, itu makanya ini cukup krusial bagian asnya ini. Kalau ini partnya ditutup titik aja blesek, ya otomatis klahernya ininya walaupun oke, bagus, tapi ininya barangnya kurang sip, ya gampang oblak dan gampang ambrol lagi. Nih, boleh diseli lagi. Loh, dari bunyinya juga tak 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 tak, beneran saya mukulnya ini. Nah, ya, nah yang ini tuh kelihatan ya, bekasnya dari sini kelihatan. Tuh, udah kayak gini sudah ketahuan. Nah, ini kayak gitu Mas Bro, ini cukup mumpuni menurut saya loh ini ya, menurut saya. Dan kalau ada kawan-kawan yang di sana yang ada part pendampingnya lagi yang kualitasnya oke, boleh kita share aja Mas Bro ya. Sesama profesi, sesama penghobi di dunia otomotif roda dua khususnya. Kalau untuk klaher yang ini saya rasa ya, ini aja bagus ya, ini otomatis segandeng ya, itu sama-sama kualitasnya oke. Di sini mau saya rangkai dulu. Jadi itu untuk pembuktian aja kenapa brand ini cukup mumpuni. Nah, dan sejenisnya ya, kadang-kadang itu yang awalnya full jadi itu juga oke juga itu. Ini kan yang ta. Oke, saya mau rangkai dulu. Pasang. Ini sudah semat penyakit langganan Vixen juga ini. Oke, sepeda motor swing arm sudah terpasang lagi, ngontrol sudah terpasang lagi. Nah, jadi ini salah satu sampean bisa memilih Mas Bro ya, memilah itu part apa, merek apa, sampean bisa ngetes sendiri. Digetok dikit aja ada nodanya, itu kualitasnya sangat kurang bagus. Nah, ini tadi ini mirip pennya itu mirip dengan pen seher seperti ini, kalau diketok dia tidak menimbulkan bekas luka yang berarti ya. Ya kalau dipok-pok parah ya, ya bisa ada bekasnya. Cuman kalau sekedar tak-tak-tak ya tidak akan menimbulkan luka yang berarti. Ya itu Mas Bro. Kalau untuk kawan-kawan di sana biasanya pakai merek apa Mas Bro? Kalau ada informasi lebih lanjut lebih oke, monggo terlihat aja di komentar, kita saling melengkapi aja di sini Mas Bro. Nah, ini untuk yang arm di tengah tadi sini saya cek ternyata di situ tidak ada masalah, jadi tidak saya pasang, tidak saya ganti. Yang bermasalah klaher yang ada di konrutnya di sini ya. Itu yang ambrol kayak gini tadi. Sampai sini paham Mas Bro ya, walaupun tata cara pengomongnya beletotan, tapi ada gambaran. Gambaran part mana atau cara mudahnya memilih part yang kualitasnya walaupun bukan ori tapi kualitasnya sudah mendekati original. Gitu. Biasanya ini informasi tadi hal enak hari ini untuk review aja part untuk brand ini. Tuh. Kelihatan ya. Nah, itu review aja. Besok-besok kalau ada brand apalagi coba kita share, kita bahas. Ini informasinya, semoga brand ini bermanfaat. Sampai jumpa selanjutnya. Sama itu coba salam mixo.